Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Jumpa lagi dengan saya Reni Rio. Tema kali ini ya kita rehat habis kota Tegal, gimana yo iso ngemes, usung Mas. Pirang mesak ngono terus keadaan itu separuh iki udan, Mak. Dadi terus sesuk ayo, Mak. Kemudian oleh bahan apa? Pakan sapi, kambing, balik terus terang daripada balik ning Tegalnya di sini yo nyekelawat lah, Mak. Iki sama Mas seperti yang ban yang kemarin Montana atau uyah-uyahan ya, Mak. Ini lah, kemarin itu kan semi ya, Mak. Slanting lek ku ngarani ngono ya, Mak. Lemes lambeku. Tapi kan jenenge wong lah. Apa jenenge ngartekne sono kae mbuh piye mok gawe piye piye tapi gak dasare ngono kae. Lah iki bahane nguntanane gromping, Mak. Alhamdulillah ki mang yo kajarane aku ngerokok ngene iki yo ora nganti sak batang teh yo. Alhamdulillah ki penak, Mak. Diparingi kelancarane dadine dene lajerit ini karek tak 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 balik soalnya yo sekadan musim niki udan rendeng dene yo piye nggih kae Mak pancen ning kono kae sing engko tak umbah ning kali beda aku serak nek enggak apa-apa enggak nek munyer dadi yo iki Mak intine ya karo bincang-bincang sore-sore yo karo nyangkruk kasarane yo ndaki lah Mak iso ngomong-ngomong kobot kasarane iki reposisine tak gawe ngene Mak gromping soalnya apa posisine yo sing ngene engko lak tak gawe rodok nyeleneh-neh enggak pas. Pondasi pertama gerak dasar yo sing ngene wis tak atur setting aku pangkat main gromping yo Mak soalnya wis dadi siji alhamdulillah kisah mene iki lak montane termasuk wis gedhi lho Mak tapi seumpama di luar daerah ada yang upload atau yang ngasih kabar nah gedine aku Mak is monggo diramut sing apik semoga nanti ke depan iki lebih dari yang ini maksudnya bahan iki ngono Mak dios ini iki Mak ya, alhamdulillah langsung tak setting nih pot yo Mak ini alhamdulillah gegedean pot enggak apa-apa yo podo video yang kemarin lebih baik kegedean pot daripada ke kecilin pot ya Mak soalnya apa kita kan habis dongkelnya maksimal prosesnya akarnya dulu Mak yang baku nanti posisi akar terus baku terus kokoh baru ning munggah titik ning ranting anak ranting cucu ya Mak jadi yo panggah proses ini sabar ini sini ki Mak nanti lambeku omong tapi tangan panggah ubah ya Mak di panggah tak tandur Mak bismillah penting ki yakin Mak niatnya bismillah yakin semoga nanti ke depannya ki bahan ini subur lebih dari yang saya inginkan ya Mak intinya ya panggah sabar media tanami panggah ya pupuk kandang perbandingannya sepanggah kae jadi ada yang chat Mak aku nerone sampean alhamdulillah subur ya alhamdulillah Kang berarti aku selama ini maringi kasarane anu ki ndak ngapusi ngono. Yo intine panggah sabar Kang lak pengin bahan nganti finishing iki panggah proses. Emang tak panggul kan lama emang alhamdulillah kena terus tak unyeri, tak buntel kain kae supaya enggak terlalu stres yo Mak. Akar-akar sing tak potongi kan biasanya gunggrake nggowo. Dipanggah diteken ngene Mak, tapi iki kok ndak usah disirame kadang hujan Mak. Lah rupa aku sing ngene iki Mak, blutut ndut Mak. Iki sporane nang pinggir dalan Mak. Oh, iki lokasine ning pinggir dalan Mak. Yo, boloke. Oh, paetan kali karo Ade Mak. Pas balik manjing kok kandang. Yura kena banyak baru ditekan-tekan ya Mak. Ini sementara ini desain gua tak tekan nih. Media ini paling insyaallah kurang Mak. Oke gaya dewi Mak iki. Nah, iki mau iki panggah mal-malane nyilih biyen tapi alhamdulillah tak wangsulne. Ren malih mau kangge pora ebes kate Mak yo tak wangsulne Mak. Tapi yo piye kadang nak barang lak nyilih panggah dibalekne ya Mak. Tapi lak nyilih lak iso panggah diramu dadi niki balik yo panggah ade nyilih sangka utama iso ngono kuwi. Caca podo balik Mak dulu yo ning kandang yane podo balik Mak. Lah aku tas balik yo an bolang maksud e. Caca kerjane ning peternakan Mak. Heeh, oh, lah caca iki ning kandangan Mak, ayam telur kuwi. Iso muka-muka kabeh iki diparingi sehat yo Mak, dene nyambut gawe panggah lancar. Kabeh ndonga dinongo cara wong panggah
setitik ngati-ngati lah, Mak. Jadi ini lho, Mak. Alon-alon sebagai sahabat. Penyakit, Mak. Pas ada motor lho. Jadi sebelumnya, awas lho, kita lho. Iki sore-sore cah-cah rame lho, Mak, nang pinggir dalan, Mak. Ngene lho ya. Dalan, Mak, rame, cah-cah ketumpul kabeh. Yo! Pak. Nek lho, Mak. Aku wis tak ijole nang kene. Oh, Pak. Arep bel. Cok pae. Pak yang tidur dan. Rali nang dia. Iya, Pak, ngasih tekan lho, Mak. Soalnya gimana lah, ayati termasuk berang-berang mah, jadi lah rada ditekan ini piye yo, takutnya kalau aku dana ini kadung subur itu mak beloh, medun dewe lho mak, jadi aku memang seperti biasa ini bangga ditekan itu udah jadi kocer, masih malah paling ngarep budan rumah ini posisi ini. Ada kue nih, kalau aku tutur. Ada kue. Memang itu yang pikiran aku dulu, Mak. Gimana yang kasarannya? Layaknya di kok, Mak. Kaya piye, aku mau gawe. Kaya ini beban, tapi ya bukan ini beban, Mak. Asli ini rezeki. Kaya ini adalah hidup. Kalau kasarannya sendiri, cinta gaya, cinta gaya, cinta gaya. Berarti aku diri kaya di hidup. Tapi bukan ini piye. Mas, kaya satu lagi, Mak. Jadi kalau jenis pemburu kan supaya itu cinta umumnya jadi tidak asal-asal yang kasar ini juga jadi tapi kan tidak ada cinta umum ini kan tidak usah itu cukup aja nih si semol-semol kasarannya ini masa nyutan ini kayak dia orang di bahan kontes tapi lagi ayu karakternya ini bang kata terima kasih banyak ya mah jadi ada teman-teman yang ngasih komentar, ngasih pendapat mari ini apa sih kasarannya mari ini solusi lah kasarannya aku nganggep mulai tapi yo bisa ngajak aneh aneh sepang ketang nih mayu matur suwun. Cukup sekian ya Mak, cuma ini medianisku mau seperti biasa cuma dunga ya Mak, semoga ini bahan kedepannya ini bangga subur ya Mak. Jadi ini dari bahan sekian, jenis yang ini, karakter yang ini ini tak set ini Mak, jadi kalau gombeng ini ya dari depan, samping, belakang lah iso ini kabeh ini penak bisa Mak terus meskipun saya ini ngelak barang yang engkel kasarannya induan satu yo angel mah karakterisasi yo cuma kita main cantik yo sing golek sing berkarakter kasarane ke depane ki enek apa ora di sawang terkadang yo aja cari sing wis sok digayayu ngene sok ora enek sing nuku yo pangga enek sing meso sing numbas kang maksude tapi lah iso dari karakter bahan ki cari sing kesane ki rasa yo ora nyiji tapi ki karakter ki kadang itu sawangnya angel dinilai mak tapi kesannya itu jadi ini
Oh, kok malah ngono lho, Mak. Tapi kan angel golek bahan sing ngono kuwi. Wis Mak tinggal kocor ya, Mak. Oke. Dan ini dia, Mak, bahan yang kemarin-marin ya, Mak, tak dongkel kasarane nomo tunas kabeh lho, Mak. Iki ini guys, kabeh teng trucuk, kabeh padha tukul mak arah ketas ning kene, sini ngomah. Iki mang ya aktivitas yo karo gadiane iki mak. Panen sangkoan, iki mbiyen iki tumbas kok ngene Pak Tekat, mak. Mbiyen tapi kersane ngalah subur, dimanfaatane pang-pang sing enak yo mak. Kemudian kita lebih memperbanyak lagi yo mak soalnya apa? Bahan lah usah umpamane turah nyapur ati kasarane iki rati nggih mak sedene sebagah kuwi. Klo mak di depan iki mak. Wih jarak 4 bulan mak jadi satu, jadi 4 cangkokan kemudian digandengin nanti tempukin mak antar, jadi kan 4 cangkok digubuk ini loh mak, ditaleni. Nah ini jarak 4 bulan sudah jadi satu mak, jadi kan kelihatan tuh bahannya. Nah, ini dia cangkok-cangkokannya sini ki mak. Ya semoga-moga bagi subur mak ini bangga di manfaatnya bahan sing enek. Tak jenis fikus kan karakteris sepenak teman maupun musim ini gitu loh, dulu kan sesudah kasarnya sepenak. Yo. Iya mau langsung 2 menit dia tuh bonsai loh wih. Udah. Atas tuh bonsai yang gini jeleting kancamu ngono. Oh kang penting di sini ki seneng dhisik demen aku ngono. Nggak sampean pengen saya ngapi ayu yo. Kasarane dudu tuh anek kok 10 lembar aku sing ngono. Lah golek sing ngapi lo kang. Lah ini guys, aku ngene lah mak golek bahan ini sini kita mak. Ki alhamdulillah gak dasare wis enek meskipun rukem. Jeneng yo saiki komunitas wingin ana yen sing chat. Wah hidup anu yo mak yo bah aku yo muar mak ini iki nyapel to mak akan ngono. Aku kan termasuk pecinta rukem yo mak iki kolesku yo mayoritas rukem tapi alhamdulillah sampean yo ngupload rukem aku mulai semangat nek mak intine panggah sabar yo kang aku ngono. Masih malah bahan kasarane iki mantep ning ati nyapel ora di canda apa di dongkel kan aku ngono. Yo mesti mune ngalas ngono kuwi. Terkadang enak sing tumbas lho mak enak sing ngechat. Lah sampean iki lho mak ning alase karek dongkele ngedelmu ya larang ngono ku lho mak jenenge beda wong ya seno kuwi to mak ya sik cepurane ya mak rupa aku sing ngene iki mang wis balik ngaret ngelik ramban terus tibane senggang aku babas golek kuwi lho mak Montana tau yauyan ya mak alhamdulillah dapat dadi wis bangga cara wong iki dimanfaatne banget ben cepurane ya mak aku lek omong beli tutan soalnya apa aku termasuk cara wong wis uang pengen ini dewi loh mak aku tidak demen sini rame-rame tapi susah menumbani bodoh nyawang sini sawang dapurannya ya ini gipeh dunia aku harap ngomongi seru ya curhat-curhat mak tentang apa sih tak upload mang sih tak tulis nungi mang kasarani harap ngomong sih gini gini tapi kadang susah menimbani apa sih dulu tadi yo beli putar mak mau tau kesini dulu sih gis ngomong disini ya mak ya sih tak ngomong bincang-bincang gue ya mak beli putar soalnya aku tidak fokus kadang yo tak mampas disini ya mak kata wisu loh mak urung mam dadi yo mah bakso dhisik rodok cemandan leh utek gen rodok pola pikir rodok jernih yo mak. Oke, cuma ingatkan yo mak yo tetap semangat, sabar dan semoga teman-teman Evi Nurfi Reni Rio kasarane iki pangah diparingi kesehatan yo mak, diparingi rezeki sing lancar dan cuma ingatkan jangan lupa lega sabar yo mak, intine pangah sabar. Salah satu hobi yo mak. Baru mendasar terbungkus deh.